If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, gua di video kali ini langsung saja cuma mau share spot dari pipe wrench ini, guys, might come in handy. Gua berada di chemical plant, guys, dan baru saja mendapatkan pipe wrench ini. Ini mendadak gua dapat, guys. Jadi gua mendadak juga recordnya tadi, maunya nggak record, guys, ya. Ternyata dapat item baru dan namanya adalah pipe wrench. Kita membutuhkan ini untuk quest di zona 3 kalau tidak salah. Jadi kalau kalian mau mencari ini, spot di zona 1 ini juga merupakan tempat bisa kalian dapat dia, guys. Di zona 3 juga ada spotnya, nanti gua share lagi di video selanjutnya ketika gua memasuki zona 3 melakukan questnya. Kita coba cari lagi atau nggak usah lah, guys, ya, atau gua nanti kasih tahu saja kalian spotnya di mana. Dan untuk video kali ini gua cuma mau share spot dari tempat mencari pipe wrench ini. Ini gua dapatkan di zona 1, guys, ya, di pojok kiri bawah. Gua tadi sebenarnya cuma pengen cari pipe wrench atau water bottle ini. Spotnya juga sama di sini, guys, ya. Jadi kalau kalian pengen mencari water bottle, pipe wrench, bisa menemukannya di spot yang ini, guys. Kalau memasuki chemical plant, gua sarankan kalian jangan beli trash rod, guys, ya. Beli aja carbon rod. Oke, mungkin itu aja, guys, ya, yang mau gua share di video kali ini. Spot dari mencari pipe wrench. Ini bukan spot aslinya mungkin, guys, ya. Gua mungkin dapatnya random aja. Alright, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. And see you guys.